Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah inayah dan permisi Allah Subhanahu wa taala, izinnya kita teruskan dakwah kita daripada Post Islamic Psychology Center dan Khalifah Education Foundation untuk menjalankan dakwah secara positive psychology dan kita ada banyak YouTube video, lebih pada 1,000 video, dan kita sekarang telah sedang mengupas dan membuat research bahan-bahan untuk Islamic Integrative Healing. Tetapi di Islamic Psychology kita dah lengkap, dah lebih pada 600 video Islamic Motivation dan sebagainya. Jadi kaedah kita ialah kita melatih seramai mungkin mereka-mereka yang berminat untuk berdakwah secara kaedah yang terbaru, iaitu Islamic Motivation, Islamic Coaching, Mentoring, Islamic Heart of Love. Bagaimana din ini boleh mempengaruhi seluruh umat manusia ke arah kebenaran yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. So kita ada beberapa material yang saya dah terangkan sebelum ini, dan material yang saya akan khusus untuk develop dalam beberapa video yang datang ialah iaitu Islamic Integrative Concept of Existence, konsep kewujudan kita secara integratif. Apa maksud dia? Imam Ghazali telah menerangkan, ini model Imam Ghazali mengatakan bahawa kita ada 4 unsur-unsur kewujudan kita dari segi roh, al-qalb, al-akal dan al-jasad. Dan nafs kita adalah interaksi atau inter framework di antara roh, qalb, akal dan jasad. Dan kalau nafs ini dididik dengan baik, dengan iman, Islam dan ihsan, dia akan meningkat. Dan kalau nafs ini diikut syahwaniyah atau haiwaniyah, dia akan menjadi nafs yang ammarah. Jadi ini semua saya sudah kupas dalam video-video sebelumnya. Jadi maknanya unsur-unsur kewujudan manusia itu ialah, manusia ini adalah satu makhluk yang integratif. Integratif maknanya dia komposit. Tapi komposit itu bukan berpecah-pecah macam ada dualism tu. Tak ada. Dia satu. Dan datangnya, wujudnya dari mana? Ini yang kita nak terangkan. Sebab bila kita faham bahawa konsep Islamic Integrative Existence, kewujudan kita itulah satu kewujudan integratif daripada the command atau amar of Allah, ataupun yang ditentukan oleh Allah atau dicipta oleh Allah, kita faham bahawa apa saja yang kita hidup dalam lingkungan kita, sama ada efek-efek dari segi motivation, dari segi kesihatan, dari segi psikologi, dari segi sosiologi, semua efek-efek dari segi placebo effect, auto-suggestion, Pac-Million effect, quantum field effect, dan daripada traditional metafisik Islam, daripada hubungan kita dengan alam-alam, nasut, malakut, jabarut, lahut dan hahut. Dalam video sebelumnya saya dah terangkan bagaimana ini daripada Syekh Hamzah Yusuf Hansen. Dan daripada 5 aspek reality dan existence, maknanya dari segi alam material ini, alam satel, alam malakut, alam quality ilahi dan esensi ilahi, dia punya nasut, malakut, jabarut, lahut dan hahut. Dalam aspek divine essence ini, zat Allah, kita tidak akan diskusi, sebab itu dalam Islam kita tak mendiskusikan, tidak mencuba menilai dari segi aspek zat Allah, sebab tak mungkin kita boleh lakukannya. It's impossible. Tetapi dari segi aspek-aspek divine qualities, quality ilahiyah, dari segi Allahu Ghafurul Wadud, dia terangkan kepada kita dengan ayat Ghafurul Wadud, dia maha pengampun, maha kasih sayang. So maha kasih sayang itu adalah attributive aspek yang kita boleh terangkan, walaupun itu bukan satu refleksi yang sepenuhnya dengan hakikat Ghafurnya Allah atau Wadudnya Allah. Itu terlalu tinggi untuk kita bincang pun. Tetapi sekurang-kurangnya dalam Al-Quran dia memberi satu reference tentang bagaimana kita menjadi manusia ini, menjadi satu makhluk yang boleh menilai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala secara integratif. Maknanya kita ada jasad kita, ada akal kita, ada kalb kita dan ada roh kita, dan di sini dunia material kita juga masuk ke dunia terrestrial, dunia intermediate, dunia celestial dan dunia infinite seperti ini. Jadi ini adalah metafizik Islam yang dibawa oleh imam-imam besar kita lebih pada 1,000 tahun. Yang ini kefahaman kita daripada orang-orang yang belajar spirituality dan sebagainya, psikologi-psikologis yang buat spiritual psychology dan sebagainya. Inilah hakikatnya dari segi level of selfhood, tahap-tahap
mendirinya seorang itu dan tahap-tahap realitinya. So dia ada dua hubungan. Jadi hubungan ini bagaimana kita nak memberi satu keterangan secara saintifik? Adakah ini semua omong-omong kosong? Tidak, ini sesuatu realiti yang setiap hari makin hampir, makin dekat, makin lagi tepatnya kebenaran dinul Islam ini. Bagaimana saya nak terangkannya? Seumpamanya kita ambil contoh dari segi aspek Islamic integrative concept existence, kewujudan kita secara integratif. Kita lihat dari segi aspek kosmologi, psikologi, sosiologi dan juga umpamanya biologi dan semua sains-sains yang kita ada. Kita mula dengan kosmologi. Kalau kita katakan dalam sains kosmologi ini mengatakan kita ini wujud daripada sesuatu singularity. Maknanya apa itu singularity? Satu dot. Dot ini besar. Tapi dotnya, dot yang dikatakan oleh kosmologi modern sekarang ialah dotnya lebih kurang saiz titik ballpoint ini. Pinhead. Itulah saiz singularity. Maknanya seluruh alam semesta ini, heaven and earth, seluruh universe ini yang ada yang berapa ratus tahun light years besarnya itu datang daripada sesuatu yang jisimnya tidak besar daripada satu titik. Bayangkan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Tetapi dari mana titik itu wujud? Singularity ini tak wujud, selepas itu dia wujud. Barulah Big Bang boleh wujud. So daripada singularity ini datang daripada amar ataupun perintah Allah. Sebab dalam Quran, nas ini sangat terang. Allah mengatakan kepada kita bahawa apa saja yang Allah kehendaki, innama amruhu iza arada an syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apa saja yang Allah inginkan untuk wujud, untuk dimanifestasikan, Allah hanya memberi isyarat kun dan ia jadi. So kun ini, proses kun fayakun ini bermula sebelum singularity. Ada proses apa? Kun fayakun, isyarah. Tetapi di alam yang tidak ada space dan time, ini jangan-jangan kita keliru, sebab saya tak nak nanti kita katakan doktor ni aja pelik-pelik. Bukan pelik, ini benda yang hakikiah, yang lebih dalam anda fahaminya, lebih dalam insyaAllah barakahnya dan iman anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita perlu ada ajar kepada mahasiswa-mahasiswa kita dan berdiskusi dengan mereka supaya mereka tidak menjadi ateis, materialis yang memang kosong dari segi aspek kerealiti kebenarannya. Inilah kebenarannya. Maknanya kita ada singularity. Selepas singularity barulah dikatakan ada Big Bang effect. Big Bang itu maknanya daripada jisim ataupun berbilion-bilion, bertrilion-trilion degree Celsius itu yang padatnya mungkin tidak boleh difikirkan. Itu hanya baru kun Allah saja. Tidak boleh difikirkan. Macam mana kita nak fikirkan? It's beyond imagination. Dan di situ kita, Allah tentukan dia akan membesar atau meletup. Big expansion atau Big Bang. Dan Big Bang inilah terjadi semua daripada gas, hidrogen dan helium terjadinya, supernova terjadinya, galaksi terjadinya, bahan-bahan material seperti copper, emas, perak, lead, semua elemen-elemen terjadinya, material-material dari segi mineralization, semuanya daripada proses-proses letupan-letupan demi letupan-letupan supernova. Dan letupan-letupan itu membawa kepada wujudnya galaksi dan beratus bilion galaksis yang kita boleh lihat dari pandangan kita. Visible galaxy ini macam postage stamp. Di situ saja. Di situ pun ada trillion galaksi. Dan dalam galaksi itu ada berapa? Billion-billion stars. Matahari. Dan daripada Milky Way ini, lebih pada 1 billion star system. Satunya ialah dalam Milky Way kita ini. Galaksi Milky Way kita ini ada satu itu matahari kita. Matahari kita itu kita di planet yang kecil itu. Jadi daripada Big Bang ini kita dah ada kewujudan material, kewujudan elemen-elemen, kewujudan umpamanya mineral-mineral, kewujudan
DNA, RNA, kewujudan, bahan-bahan yang hidup, bahan-bahan yang tidak hidup, life form, non-life form, daripada kewujudan umpamanya bakteria, amoeba, daripada RNA, DNA, daripada wujudnya umpamanya makhluk-makhluk kecil seperti cicak dan sebagainya, reptilian dan mammalian dan sebagainya, sampai ke al-insan. Kenapa? Mengapa al-insan ini wujud? Nah, inilah yang menjadi keliru kepada orang etis. Dia tak faham. Oh, dikatakan kita wujud by chance. It is just by chance saja. Memang. So, dia tak faham sebelum ini. Apa dia? Tetapi kita wujud ini, manusia ini, dari segi metafizik Islam, dari segi Islamic concept of existence, ialah human being as a mirror of divine attributes. Kita ini seperti cermin. Cermin daripada keagungan Allah Subhanahu Taala. Allah dah jadikan manusia ini sebagai satu makhluk yang boleh menghayati secara spiritual, emotional, mental dan physical, melihat kepada kebesaran, kewujudan alam ini sendiri. Dan mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah kamu jadikan ini sebagai sesuatu yang batil. Kita lihat dari aspek ini, Allah katakan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Begitu hebatnya Allah mengatakan bagi mereka yang mempunyai akal, yang memikir, ulil albab, fikirkan kejadian langit dan bumi ini daripada singularity dan Big Bang, dan kamu tidak lihat kewujudan Allah. Adakah kita begitu buta seperti Allah kata summun bukmun umyun fahum la yarjiun? Buta mereka, deaf mereka dan bisu mereka, dan tidak boleh berkata-kata mereka. Sebab mereka ini tidak melihat kepada proses ini. Dan proses ini juga merangkumi proses quantum entanglement. Apa itu quantum entanglement? Maknanya kita ini semua yang wujud ini semuanya berhubungan secara integratif. So integratif ini bergantung kepada quantum entanglement. So daripada aspek singularity, Big Bang, quantum entanglement, dan bagaimana metafizik Islam menerangkan bahawa manusia ini adalah sebagai cermin kepada sifat-sifat Allah yang maha besar, yang maha berkuasa, maha mengetahui, maha pencipta dan semua sifat-sifat Asmaul Husna. Contohnya kalau Allah katakan dia Ghafurul Wadud, Ghafur itu maha pengampun, maha penyayang. Limit Ghafur Allah itu mana? Tidak ada limit. Sampai kalaupun kita buat dosa sebesar langit pun, kalau Allah sedia mengampunkannya. Atau wadudnya, kasih sayang, cinta Allah kepada kita. Apakah pula kita, cinta kita kepada Allah atau cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tidak ada. So kita kena fikirkan, hayati isu-isu ini supaya kita ketahui bahawa metafizik Islam dari segi Islamic integrative concept existence ataupun konsep kewujudan kita sebagai satu makhluk integratif yang boleh menilai, boleh menghayati, boleh memahami keagungan dan kebesaran Allah. Itulah tugas kita di dunia ini sebagai seorang yang beriman. Jadi dengan itu, insyaAllah, dengan video-video yang sesusulan-susulan, insyaAllah saya akan bagi idea-idea yang boleh membawa kita dekat dengan pengetahuan Islamic Integrative Concept of Existence, insyaAllah.